Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Saat ini, Kim Min Kyu dan Solin A memang tengah disorot karena membintangi drama SBS A Business Proposal. Meski bukan pasangan utama, chemistry Kim Min Kyu dan Solin A sukses membuat para penonton ikut baper dan jatuh hati. Bagaimana tidak, secara natural keduanya menunjukkan sikap hangat satu sama lain layaknya pasangan sungguhan saat di drama. Bahkan di balik layar, kedua lawan main ini memiliki banyak momen lucu yang memamerkan kedekatan mereka. Dalam salah satu momen wawancara, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Solin A. Apakah lawan mainnya adalah tipe idealnya di kehidupan nyata atau tidak? Meskipun dia curiga sebaiknya menjawab dengan netral, dia memutuskan untuk jujur. Dia setuju bahwa Kim Min Kyu sebenarnya adalah tipe idealnya. Mungkin ada artikel aneh yang keluar dari ini, tapi tentu saja aku menyukainya. Aku sangat menyukai Kim Min Kyu, ungkap Solin A. Menjawab pertanyaan ini, Kim Min Kyu dengan malu-malu tertawa mendengar hal ini dari lawan mainnya. Ketika pembawa acara meminta Kim Min Kyu untuk menjawabnya sendiri, dia membalas dengan pengakuan bahwa Solin A juga tipe idealnya. Aku juga menyukainya, ungkap Kim Min Kyu yang sekali lagi membuat penggemar ikut bahagia. Pada kesempatan sebelumnya, Kim Min Kyu dengan manis berterima kasih karena Solin A adalah sosok yang memerankan Jin Yong So. Sedangkan Solin A berterima kasih karena selalu menjaganya di lokasi syuting. Aku sangat peka untuk hal-hal seperti itu, goda Kim Min Kyu. Berhenti hanya melihatku, protes Solin A. Kim Min Kyu dan Solin A pun mengaku masih ingin bekerja sama di proyek lain di masa depan. Aku menantikan kesempatan untuk bekerja sama denganmu lagi di masa depan, ungkap Kim Min Kyu. Aku juga, aku akan berusaha keras untuk tidak sakit dan menjaga diriku baik-baik, kata Solin A. Kini banyak fans berharap Solin A dan Kim Min Kyu bisa bersatu kembali di proyek drama lain sebagai pasangan utama.